Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi seperti biasa, jika audio clear, minta bantuan untuk mesej untuk memaklumkan saya ya. Baik. Kerajaan Negeri Sabah sah tumbang. Okey. Dan ini adalah susulan pengumuman Barisan Nasional Sabah di bawah kepimpinan pengerusinya Datuk Bong Mokhtar bahawasanya Barisan Nasional telah kesemua adun Barisan Nasional telah tarik sokongan terhadap Ketua Menteri Sabah. Okey. Jadi kini situasinya tergantung adakah akan berlaku pelantikan Ketua Menteri baru atau adakah Dewan Undangan Negeri Sabah akan dibubarkan. Okey. Ya. Jadi ini berlaku sebulan lebih selepas pilihan raya umum ke-15. Kononnya pilihan raya umum ke-15 ni akan membawa kestabilan. Ya. Zahid dulu dia menggesa agar perlembagaan UMNO dipinda supaya pemilihan UMNO boleh ditangguh sehingga selepas PRU 15 kononnya boleh bawa kestabilan dan menjamin kemenangan BN. Akibatnya BN mencapai prestasi yang terburuk dalam sejarah, UMNO hanya dapat 26 kerusi. Kemudian ada percubaan untuk menggesa agar jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO tidak dipertandingkan. Kononnya untuk kestabilan. Ya. Tetapi hakikatnya formula sama, kestabilan digunakan walhal UMNO sedang hancur di bawah Zahid Hamidi. Kini BN Sabah sudah menarik sokongan terhadap sekutu mereka sendiri iaitu Haji G. Mohd Noor di Sabah untuk menumbangkan kerajaan negeri. Jika kita lihat semenjak PRU 14 sudah ada banyak kes menumbangkan kerajaan sama ada negeri atau pusat melibatkan Barisan Nasional di bawah kepimpinan Zahid Hamidi. Sudah sifat dia suka tumbangkan ya. Dan ada orang mungkin kata ini bukan Zahid, ini Bong Mokhtar. Jangan, itu mengarut ya. Bong Mokhtar adalah pengerusi BN Sabah, semestinya perlu mendapat persetujuan daripada pengerusi BN Pusat. Melainkan esok Zahid keluar kenyataan dan dia kata Bong Mokhtar telah melanggar membuat sesuatu yang tidak dipersetujui oleh Pusat, maka semestinya Zahid perlu ambil tindakan terhadap Bong Mokhtar. Tetapi percayalah benda ni tidak akan berlaku. Okay? So, pendek kata, sekarang ni orang kononnya barisan sudah bekerjasama dengan pakatan, keadaan akan berubah kononnya. Itulah yang diwar-warkan oleh gandingan baru ni yang mendakwa mereka akan membawa perubahan. Tetapi kita lihat perangai sama sebelum PRU 15 sudah bermula balik, iaitu sekutu Pakatan Harapan dalam kerajaan pusat iaitu Barisan Nasional telah terlibat dalam usaha menumbangkan kerajaan Sabah dan telah berjaya. Ya? Jadi persoalannya sekarang, adakah hanya Zahid terlibat atau adakah Anwar sendiri terlibat? Kita tahu GRS ni dia sokong Anwar. Ini termasuklah berbelas-belas ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dari Bersatu, yang asalnya dari Bersatu kemudian sudah keluar Bersatu. Tapi mereka sebahagian daripada GRS. Jadi sekarang ni mereka ni menyokong Anwar di peringkat parlimen. Ya. So takkan Anwar nak ambil risiko nak berperang dengan GRS. Ya, kerana di dalam kerusi parlimen sahaja GRS ada 5 kerusi. Ya, dari Bersatu lah, yang asalnya dari Bersatu kemudian dah keluar Bersatu. 5 MP GRS ni penyokong Anwar. Takkan Anwar nak ambil risiko berperang dengan mereka ni yang asalnya dari Bersatu ni, termasuk Haji G. Ya? So timbul tanda soal. Ada dua versi yang saya dapat. Satu ni mereka dakwa ya Anwar terlibat sebab mereka nak gugurkan, tak nak ada apa-apa
kaitan dengan bersatu sama ada yang masih ada dalam bersatu atau yang dah keluar bersatu tetapi masih sokong Anwar. So mereka kata Anwar terlibat. Tapi saya kurang percaya yang tu. Apa maklumat sumber saya mengatakan ini angkara Zahid. Ya, sebab Zahid pengerusi BN Pusat, dia kena ambil tanggungjawab terhadap kejadian ini. Okey, so ini angkara Zahid dan di peringkat negeri Sabah dia sudah mulakanlah sikap dia yang suka khianat sekutu dia dan juga suka tumbangkan kerajaan kerana terbukti ya BN bawah Zahid dia ingin berkuasa dengan cara pintu belakang. Ya, kalau anda ingat dulu dia tumbangkan dia Subahat, dia tumbangkan kerajaan PH untuk masuk kerajaan menerusi pintu belakang. Dia naikkan Muhyiddin jadi Perdana Menteri, kemudian dia khianat Muhyiddin untuk tumbangkan kerajaan tu supaya boleh naikkan Perdana Menteri UMNO sebagai orang UMNO sebagai Perdana Menteri. Jadi kita sudah tahu salah satu misi dia menggunakan apa jua cara untuk naikkan UMNO sebagai ketua kerajaan. Kalau tak boleh dengan cara undian menerusi pilihan raya, mereka akan menggunakan orang untuk masuk kerajaan kemudian tumbangkan orang tu untuk cuba menguasai kerajaan. Ha, itulah yang berlaku pada PRU15. UMNO tahu dia tak boleh menang. Jadi dia cuba naikkan Anwar sebagai Perdana Menteri, tetapi sekarang kita lihat di Sabah sudah mula gerakan untuk UMNO kuasai kerajaan. Jadi persoalannya adakah Anwar selamat dengan gandingannya bersama Zahid selepas ini? Ha, itulah yang anda perlu fikirkan. Itu sahaja. Saya masih dalam proses untuk mendapatkan maklumat dan saya jangka esok saya akan dapat lebih banyak maklumat untuk dikongsikan bersama anda. Ya, tetapi asalkan Zahid Ketua Barisan Nasional, asalkan melibatkan sekutu-sekutu dia seperti Bong Mokhtar dan sebagainya, anda bersedialah untuk pengkhianatan dan ketidakstabilan. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia.